inilah senjata-senjata terbaik di dunia. Number 1, STG-44 adalah senapan yang menggabungkan sifat-sifat karabin, pistol mitralium, dan senapan otomatis. Setelah dipakainya STG-44, istilah ini menjadi lumrah untuk mendeskripsikan tipe senjata semacam ini. Senapan ini memakai peluru 7,92 x 33 mm. Peluru ini adalah modifikasi dari peluru standar 7,92 x 57 mm. Melalui kombinasi dengan kemampuan selective fire, senjata ini menghasilkan semburan setingkat submarine gun dengan akurasi dan daya setingkat senapan kaliber 98K pada jarak dekat. Number 2, SIG SG-550. SIG SG-550 diproduksi sejak tahun 1986 dan diadopsi oleh Angkatan Darat Swiss pada tahun 1990 sebagai senapan militer edisi standar. Senjata ini bahkan telah diekspor ke lebih dari 20 negara di dunia dan diproduksi lebih dari 600 unit. Biasanya senjata ini digunakan oleh semua pasukan elit dan pasukan khusus di banyak negara di dunia. Number 3, FAMAS. FAMAS menggunakan amunisi 5,56 x 45 mm, berkonfigurasi ball up yang dirancang dan diproduksi perusahaan senjata MAS. Senjata ini memiliki panjang keseluruhan 29 inci dengan panjang laras 19 inci. Berat senjata ini hanya 3,61 kg. Menariknya, tidak seperti senapan serbu infanteri standar, FAMAS memiliki view tritium radioaktif untuk menembak di malam hari. Number 4, AK-47. AK-47 merupakan akronim dari Automat Kalashnikov, sedangkan 47 merujuk pada tahun 1947. Senjata yang dirancang oleh Mikhail Timofeyevich Kalashnikov ini merupakan ukuran kecil dengan jangkauan yang pendek. AK-47 menggunakan peluru kaliber 7,60 x 39 mm. AK-47 juga digunakan oleh kelompok perlawanan hingga revolusioner. Saat ini AK-47 adalah senjata buatan Rusia yang paling laris di dunia.